That's why KE dan tetamu istimewa kita, pelakon, host dan juga usahawan terkenal, yeah, Fizzo kan? Omar. Wow. Di dalam studio. Bangga. Baiklah, Fizzo, untuk berada di tahap ini, kita ni cerita mengenai kisah bukan senang nak jadi senang. Betul kan? Kan? Untuk berada di tahap ini dengan perniagaan yang semakin berkembang maju, nak mengukuhkan tapak dan sebagainya, Fizzo dulu juga pernah melalui saat-saat paling susah. Oi, yang mengajar Fizzo tentang erti hidup. Boleh tak Fizzo kongsikan sikit? Lagu mana? Okey, saya dengan bisnes ini daripada kecil lagi didedahkan oleh arwah saya. Orang Kelantan. Niaga kecil-kecil. Tapi bila saya dah habis belajar kat UiTM, saya datang KL mula nak berlakon. Masa tu yang dikatakan tadilah, KE cakap tadilah, baru-baru nak berlakon. Saya mula bisnes masa tu dengan partner. Masa tu tak tahu apa-apa lah, early 20, dan saya dikejutkan dengan ditipu oleh rakan sendiri. Menggunakan nama saya untuk buat bisnes, untuk buat loan dengan bank. Berjumlah 8 juta ringgit. Bukan dugaan yang kecil lah pada saya. Tercekik dengan 8 juta ringgit. Saya sedar-sedar bila bank dah cari saya. Yalah, Fizzo bukan senang untuk senang kan? Jadi, apakah prinsip Fizzo dalam perniagaan? Dan sebelum itu, mungkin Fizzo boleh ceritakan sedikit secara ringkas perniagaan yang Fizzo ceburi. Mula-mula kan? Tiba-tiba pula. Kalau ikut perniagaan, macam-macam jenis perniagaan dulu. Tapi mula-mula saya establish adalah dengan perniagaan hot burger saya, Alhamdulillah. Dan hot burger Malaysia Sdn Bhd. Hot burger saya sekarang telah mempunyai 150 buah cawangan. Syabas, tanya. Di mana konsep saya, pada awalnya saya membantu melahirkan usahawan. Dan sehingga sekarang, Alhamdulillah. So, di mana saya menyediakan serendah. Dulu saya bagi free je. Saya bagi free store kepada usahawan. Saya bagi training, idea, rezeki, kebahagiaan, ketenangan. Nak tanya dengan Fizzo tentang ini yang selalu dihadapi oleh usahawan-usahawan. Apabila awak mengalami masalah tentang bila awak nak membantu usahawan tu, tetapi usahawan tu tidak memberi pendekatan yang berkesan kepada awak, dan mungkin dia menipu, dan mungkin dia tak menjalankan perniagaan itu dengan baik, apa motivate yang awak bagi pada dia? Okey, dia macam ni. Kita kena motivate diri kita. Kita pula. Kalau kita niat, kita nak bantu orang lain, nak bagi nilai pada orang lain, okey, yang ni nilai dapat. Tapi kalau kita berniaga, kita buat apa-apa semata-mata kerana duit, kalau kita tak dapat duit, kita akan frust. So, bila kita akan frust, kita akan pull out. Tapi kalau kita fikir, aku buat ni, aku nak bantu orang lain. Of course, berniaga semua nak duit. Tapi bila kita bantu orang lain, janji dengan aku bantu, walaupun kau dapat satu hari RM1 pun, aku dah bantu bagi kau RM1. So, dengan sendirinya, target kita tercapai dan kita akan seronok apa kita buat. Betul lah. Okay, saya, apa yang saya lalui lah, saya lah tidaklah hebat, tidaklah berjaya sangat. Saya masih lagi orang kata mencari-cari lagi. Tapi apa yang saya belajar dalam perjalanan hidup saya yang berliku-liku ni kan. Yang paling penting kita nak berniaga, of course kita kena ada, saya ada ilmu mesti, saya ada satu formula mesti. Di mana M-E-S-T-I, M, kita kena ada mentor. Saya nak jadi DJ, saya kena cari DJ yang hebat, saya belajar. Saya nak main bola, saya kena kena ada guru. Mentor adalah guru. Okay. Yang kedua, emosi kena kuat. Emosi untuk berjaya. Macam saya pernah ditipu berjuta-juta ringgit. Saya nak bangkit balik. Saya nak bantu keluarga dan saya nak bantu ramai orang. So, emosi tu. Dalam sistem perniagaan kita panggil big why. Big why tu why. Kenapa aku buat? Untuk siapa? Why, kenapa? Bukan big wife. Bukan big wife lain, bang. Tuan, bang. Big why. Jangan ajar Fizzo, bang. Mawar dengar. Dia wangi lagi, bang. Kabel lain. Seterusnya, M-E-S-S, kita kena ada sistem. Sistem. Without sistem, kita tak tahu apa kita buat. At the end of the day, kita rugi ke, kita berjaya ke, kita tak tahu sebab kita tak plan betul-betul. And then seterusnya, T adalah tindakan. Fast action, fast result. So, kalau kita ada apa-apa, kita terus buat. Kita jangan tangguh-tangguh, jangan esok kita buat. So, kita cari mentor, cari emosi yang kuat, sistem ada, ambil tindakan. Dan seterusnya, apa-apa pun, ilmu. Sebab orang nak berniaga, orang kata, oh, aku tak ada modal, aku tak ada apa. Kalau guru saya cakap, modal tu nombor 40. 40? Yang paling penting sekali adalah ilmu. So, bila kita ada ilmu, dengan ilmu tu lah kita boleh jadikan duit, jadi jutawan, jadi apa, bantu orang, semua dengan ilmu. Dia akan, anda akan terus sukses dengan perniagaan, dengan keluarga, terus bahagia. Salam Kak Mawar ya. Dulu ada burger je, sekarang dah ada tudung jadi bergedung. Bergedung-gedung lah perniagaan tu. Amin. Jumpa lagi Fizzo. Assalamualaikum. Terima kasih.